hari ini puncak dari hari jadi Kota Kumangutura yang 14 Kabupaten Badung. Dengan tema kita itulah Badung Kuat dan Badung Unggul. Kami berterima kasih kepada Bapak Pejabat Gubernur Bali dan beliau berkenan untuk sebagai pimpinan dalam upacara ini sehingga memberikan sebuah motivasi kepada saya sebagai bupati secara pribadi dan perangkat daerah kami, terutama dari masyarakat Kabupaten Badung akan merasa bangga. Nah, selanjutnya kait dengan puncak acara ini itu sudah dirangkai dengan ada pesta rakyat, ada UMKM-nya, ada seni-seninya. Jadi prinsip kita adalah Badung boleh maju, tetapi dengan kemajuan Badung jangan sampai mengurus akar adat dan budaya kita. Nah, nanti pada saat penutupan nanti malam, setelah ini kami akan menyampaikan juga pidato politik saya sebagai bupati kait dengan progres kita dan capaian kita atau apa yang harus kita lakukan ke depan di gedung DPRD. Nanti malam kita akan melakukan penutupan dan sekaligus juga memberikan hadiah-hadiah. Dan di sela-sela ini, di ulang tahun Mangupura yang ke-14 ini, kami akan meluncing semua desa yang ada di Kabupaten Badung ini berkenaan dengan aplikasi Sikudes yang online yang terintegrasi dengan pihak manapun, apalagi dengan pihak pusat. Semua apa yang kita lakukan ini adalah muaranya kepada bagaimana masyarakat kami bisa sejahtera dan bahagia. Itulah yang kita lakukan, dan sudah tentu saya jadi kastor amat sangat kurang sekali dalam hal memimpin Badung ini. Dan semoga ini bisa dijadikan sebuah role model, faedah yang baik, sehingga ada struktur pada masyarakat, sehingga ke depan ini akan lebih bagus lagi, terutama lebih bahagia lagi masyarakat Kabupaten Badung. Saya kira.